Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 tanggal 17 Agustus 2017 tingkat Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi berlangsung sukses, hikmat, dan penuh semangat diikuti ratusan peserta terdiri dari para lurah, barisan PNS, TNI Polri, guru, perangkat kecamatan dan kelurahan, siswa SD, SMP, SMA, dan SMK, serta perwakilan RT RW yang dipusatkan di lapangan Hayatan Thoyyibah. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Camat Gunung Puyuh Fajar Rajasa, sebanyak 45 anggota pasukan pengibar bendera dari SMA Negeri 2 Sukabumi sukses mengibarkan bendera ke tiang jauh. Secara keseluruhan, upacara peringatan HUT RI ke-72 di Kecamatan Gunung Puyuh berlangsung lancar dan hikmat. Seluruh peserta upacara terlihat penuh perhatian dan fokus mengikuti rangkaian kegiatan upacara, tak terkecuali masyarakat yang menyempatkan diri menghadiri acara yang sakral ini. Dari itu, dengan diadakannya upacara tingkat Kecamatan Gunung Puyuh ini, kita minimal bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa sudah selayaknya kita mengisi kemerdekaan yang telah kita raih dengan penuh perjuangan. Alhamdulillah dengan kerja tim yang luar biasa, dibantu juga Kepala Polsek, kita dengan hari saja sudah siap melaksanakan. Usai acara HUT Kemerdekaan RI ke-72 tahun 2017 tingkat Kecamatan Gunung Puyuh dilanjutkan dengan acara penyerahan hadiah lomba memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-72.